Assalamualaikum mam semuanya. Hari ini saya akan masak tumis lenca bumbu tauco. Ini bahan-bahannya ada lenca kurang lebih 250 gram. Kemudian ini ada tauco, ya secukupnya. Ini ada saus tiram 1 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ini ada gula merah. Nanti kalau kurang asin atau kurang yang lainnya kita akan tambahkan saja ya mams. Kemudian ini bumbu-bumbu irisannya, ini ada 8 siung bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, lalu cabai merah besar, kemudian ada cabai hijau yang besar 2, kemudian ada 10 buah cabe rawit domba. Tapi ini yang untuk cabe rawitnya tidak saya iris ya. Kita mulai saja mengiris bawang merahnya. Ini semua bumbu diiris kecuali cabai rawit domba atau cabai rawit yang orange ya. Nah ini semuanya sudah diiris ya, kecuali ini rawit dombanya ya, karena akan terlalu pedas, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau ingin lebih pedas tinggal dipecahkan saja nanti pada saat kita makan. Baik, kita akan siapkan minyak gorengnya terlebih dahulu ya. Baik, kita akan panaskan terlebih dahulu minyak goreng ya, secukupnya saja. Oke. Oke, setelah dirasa sudah harum, kita masukkan. Sudah panas maksudnya ya, Mams. Kita masukkan. Bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Kita akan tumis cabai hijau, lalu cabai merah, masukkan tomat, kemudian rawitnya, lalu setelah itu masukkan lenca. Aduk-aduk. Wow, ini warnanya sungguh cantik ya, mam semuanya. Dan rasanya juga pastinya sedap. Ini masakan sederhana tapi lumayan menggugah selera ya. Jadi bisa dicoba mam semuanya di rumah. Lalu kita akan masukkan
lalu coknya. Kemudian kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ini ada 1 sendok makan kari. Kemudian terakhir gula merah. Aduk-aduk. Kita akan tambahkan air agar semua bumbunya tercampur dan matang ya ini tumisnya. Cukupnya saja. Oke. Ini bisa ditambahkan irisan daun bawang ya. Tadi karena sedang tidak ada. Oke. Gulanya tadi tidak diiris-iris, tunggu sampai larut. Sampai lagi kita akan koreksi rasanya dulu ya. Oke. Masih ada gula yang belum larut, sedikit lagi ya. Baik, ini airnya sudah menyusut, lencahnya sudah matang dan tadi sudah dikoreksi rasa ya, Mams. Kita akan matikan kompornya. Lalu kita akan masukkan ke piring saji. Baik, kita akan masukkan ke piring saji. Tara, sudah jadi tumis lencanya ya, tumis lenca bumbu tauco-nya. Boleh dicoba di rumah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye, sampai jumpa lagi.